yatim Mbak Fira. Kami kesini untuk memeriksa sendiri Ojek Baju Raya bersama anak yatim. Kami sedang event baru sendiri. Saya merupakan pengarah projek Baju Raya dan Iftar Jamaah bersama anak yatim dari rumah Baitul Mahfirah. Okey, kenapa kami pilih program ni? Kita laksanakan pada bulan puasa. Sebenarnya rumah Baitul Mahfirah ni memang kita dah biasa daripada tahun lepas lagi kita dah get attached. Jadi kalau boleh ikatan yang kita dah bina tahun lepas ni kita tak nak terputus lah. Jadi untuk tahun ni kita come up dengan idea baru di mana kita nak meraihkan adik-adik ni untuk menjelang hari raya diorang kan. Kita nak belikan baju raya supaya dapat meringankan sikit lah beban adik-adik ni. Salah seorang sukarelawan daripada UTHM Kampus Pangku. Dan ni merupakan pengalaman pertama saya dalam jumpa kanak-kanak macam ni, jumpa kanak-kanak pusat tapis dan juga jumpa kanak-kanak pusat tapis dan juga ada pengalaman kita berbelanja dengan mereka. Jadi sumbangan, bantuan dan berita-berita kita dia macam mula UTHM ini sangat berarti buat kami di mana secara langsung memberi keringanan kepada kami dan kepada kami untuk membantu anak-anak ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya berharap juga kita akan menjadi dapat meneruskan program umpama ini kepada organisasi-organisasi yang lain dan saya rasa pun banyak melakukan aktiviti untuk umpama kami. Terima kasih.